Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Meka Channel. Kali ini, Mama Meka mau kasih referensi tempat berenang yang asik banget buat keluarga, yaitu Panghegar Waterboom. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update video terbaru dari Meka Channel. Ikutin terus ya! Panghegar Waterboom terletak di Jalan Mengger Tengah nomor 37 Bandung. Teman-teman bisa akses melalui Komplek Batu Nunggal ya. Untuk harga tiket masuk, weekday itu Rp60.000, sedangkan weekend atau holiday season itu Rp75.000. Kebetulan pas Mama Meka kesana itu lagi ada promo 30%, jadi jatuhnya sekitar Rp42.000-an. Mama Meka kesananya pas weekday ya. Sekarang juga lagi ada promo diskon 30%. Langsung aja cek di Instagramnya @panghegarwaterboom supaya dapat info mengenai promo menarik lain. Sebelum masuk, barang bawaan kita akan dicek karena kita tidak diperkenankan untuk membawa makanan dari luar. Kalau mau makan atau minum, kita bisa beli di dalam dengan menggunakan tap cash yang tersedia di loket pembelian tiket. Jadi seperti e-money gitu ya, kita bisa top up lagi di kasir. Nah, ini adalah suasana pas ketika kita baru masuk di waterboomnya. Untuk waterboomnya itu ada di sebelah kiri ya, yang lurus itu ke kiri. Kalau ke kanan itu adalah kolam renangnya. Jadi di sebelah kanan itu ada kolam renang besar dan kolam renang kecil. Kolam renang besarnya ukuran semi olimpik dengan air dingin, dan kolam renang kecilnya itu air hangat. Jadi kalau misalnya ada yang bawa bayi sambil menunggu di situ bisa. Nah, ini adalah kolam air mancur ya. Kolam air mancur ini pendek si kolamnya. Kalau di weekend itu kolam renang air mancurnya ini ada busa-busa gitu, jadi kayak kita mandi busa gitu. Nah, yang sebelah kanan itu kolam seluncur ya, seluncuran. Nah, ini foto hari Sabtu pas ada mandi busa. Ini videonya bisa dilihat, banyak banget anak-anak kecil, orang dewasa juga ada. Seru pokoknya ini pas mandi busa, mereka seneng banget. Setelah ganti baju, Meka langsung meluncur ke kolam air hangat. Kolam ini adalah kolam favorit untuk anak-anak, khususnya bayi dan balita. Selain itu, bisa juga dinikmati oleh orang dewasa, kakek ataupun neneknya ya. Kemudian kita bergeser, di sini ada taman dan juga area food court. Di sini juga ada tempat penyewaan ban atau pelampung dan juga gazebo tempat buat duduk-duduk yang lebih private. Selain itu juga ada banyak tempat duduk yang gratis kok, jadi tenang aja. Untuk harga gazebonya itu adalah per jamnya sewanya itu Rp100.000, dengan harga Rp70.000 untuk sewa gazebo dan Rp30.000 itu untuk deposit. Jadi uang depositnya bisa kita ambil pas waktu pulang.
Nah, ini adalah area kolam perosotan ya. Di situ banyak perosotan yang bisa menggunakan ban ataupun enggak. Kemudian sebelah sananya tadi ada kolam ember dan kolam arus. Nanti bakalan kita lihat lebih dekat lagi ya. Sebelah kolam air hangat tadi ada juga tempat bermain anak ya. Itu bisa dibeli koinnya di kasir dekat food court. Sekarang gini, kita menuju ke kolam ember dan kolam arus. Kita harus naik dulu ke jembatan untuk menyeberang ke kolam itu. Aksesnya gampang kok, ini nggak licin juga ya. Nah, di dekat kolam ember itu ada kolam air hangat lagi, kecil ukurannya, karena ini kayak untuk tempat nunggu aja kayaknya ya, untuk bayi atau anak-anak yang udah kedinginan bisa berendam dulu di kolam air hangatnya. Nah, ini kolam air hangatnya ukurannya lebih kecil dari yang tadi. Jadi totalnya di sini ada 3 kolam air hangat, yang kecil 2, yang satu yang besar. Sekarang kita menuju ke kolam pasir. Kolam ini bersih karena memang Mama Meka datangnya pagi-pagi ya, jadi belum ada siapa-siapa. Pasirnya seperti pasir laut, tapi bukan pasir laut beneran. Dia kayak kerang tapi bubuk gitu, jadi kayak pasir. Ini bisa dibilang simulasi ya sebelum ke laut beneran. Tempatnya menarik sih ini, jadi salah satu daya tarik juga. Karena di tempat lain kayaknya belum ada, kecuali di hotel ya. Ada hotel ternama di Bandung, ada kolam pasirnya. Ini menarik banget buat anak-anak dan buat mamahnya juga, karena kita bisa main bareng sama anak-anak di sini. Oke, jadi kesimpulannya di Panghegar Waterboom ini, permainannya cukup lengkap, terus bersih banget, dan juga ada air hangat. Untuk masalah harga memang agak pricey, tapi dibanding dengan permainan yang ada itu udah termasuk murah. Jadi memang kita harus memanfaatkan promo dengan cara sering ngecek Instagramnya supaya tahu promo-promo yang lagi berlangsung. Untuk makanan, Mama Meka sempat cobain, memang standar aja rasanya, harganya juga cukup. Tapi karena lapar, jadi rasanya enak-enak aja ya. Gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update video terbaru dari Meka Channel. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!